channel saya Haslin Kemi 83. Hari ini saya mau buat cheese cut, yaitu depinya bahan-bahan seperti biasa. Ini saya pakai cream cheese Tatura. Nah, ini cream cheese dan ada ini susu pekat. Ini ada biskuit, jenama apa saja pun kamu boleh pakai. Biskuit cream. Oke, sini ada Nestum, dan juga sini ada susu apa jenama kamu pakai pun boleh saja. Oke, ada punya apa? Bahan-bahan 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 bahan saja. Oke, sebelum itu kita mau kasih hancur. Saya kasih hancur dulu nih. Tatura kasih blender. Kamu boleh pakai blender, boleh pakai tangan gini. Dengan campur ini. Ini campur ini. Dengan susu dan letak susu sedikit. Oke, saya kasih blender dia. Buka dulu dia punya. Tuh. Susahnya mau buka nih. Oke, ini kasih masuk sini. Oke, ini letak susu gagal saja dan terlalu banyak macam ini loh. Setengah lah, setengah nih tin susu setengah dah sampai sini. Kita pakai susu sedikit saja macam begini sedikit ya. Oke, ini yang saya sudah blender tuh. Sudah mix, dia sudah hancur. Sudah kita pakai loyang macam ini, mana-mana lah yang kamu mau pakai. Pakai kontainer pun boleh untuk letak tuh biskuit. Saya pakai plastik box, saya mau kasih keluar dia dari sini supaya senang kan, boleh tarik terus sejauh bintangnya. Nah, guna plastik, pastikan ini plastik yang sudah kena cuci lah, sudah kena cuci bersih. Oke, kita akan tuang ini susu di dalam sini piring lah bekas supaya senang kasih rendam itu biskuit. Oke, caranya kita ambil satu keping ini, si rendam di sini, rendam dengan air sini, air susu ini, rendam di air di susu, lepas itu kita simpan saja, susun saja deh. Si susun ini si rendam dia sedikit di susu itu baru oke. Lapisan pertama ini udah macam ini. Oke, lepas itu kita akan kasih salad ini cheese di sini. Sejak salut dia macam ini sejak permukaan tuh biskuit. Oke, sudah salut itu krim, itu cheese di permukaan tuh biskuit. Kita tabur Nestum, serbuk Nestum biskuit. Ada apa? Padahal masih kipas bang, pandai pula ada terbang-terbang. Oke, ini saya makan biskuit sedikit. Sudah salut dengan Nestum. Nom. Lepas itu ini lapisan yang pertama, lepas itu kita letak lagi balik ini biskuit. Sudah dia salut dengan itu susu, kita letak balik ini biskuit sini. Ini lapisan yang kedua lah, dan seterusnya sampai habis biskuit. Oke, yang ini lapisan kedua, baru lapisan kedua. Oke, sekarang kita buat lapisan ketiga pula.
seperti biasa ini biskuit kasih sabut dengan susu dulu. Oke, baru kita letak dia di sini. Salut dengan biskuit, salut dengan itu susu dulu, baru letak dia di sini. Oke, ini lapisan yang terakhir sudah. Jadi saya mau letak kopinya cheese, saya habis sejadi punya cheese. Letak di atas di permukaan nih biskuit. Oke. Yang paling atas nih di punya cheese. Kasih tebal lah. Macam nih. Saya letak dia habis. Oke, saya sudah letak cheese. Oke, kasih letak dia begini untuk padatkan dia. Sih dia macam ni. Oke. Oke, sampai yang akhir sekali letak tabur dengan nestem, serbuk nestem. Tabur dengan serbuk nestem. Oke, siap sudah. Kita boleh simpan di dalam ice box, bukan yang tempat keras, yang bawah itu saja, di bawah tempat simpan sayur saja. Letak di ice box semalaman pun boleh. Kalau kamu tidak sabar mau makan 5 jam begitu bolehlah, sudah ambil. Tapi semalaman lagi baguslah supaya dia sejuk-sejuk kenyal. Oke, itu saja untuk kali ini resepi cheese cut. Oke, itu saja dan terima kasih karena menonton sampai habis. Dan seperti biasa jangan lupa like and subscribe channel Hasmin Kemi 83. Oke. Saja selamat mencoba. Oke, bye. Hai, Nay. Saya buka dia. Ini sudah di icebox semalaman. Sebab sengaja saya kasih semalaman yang ni cake cheese cut ni ginilah. Jadi saya angkat saja gini. Senang dia kalau ada plastik. Nah, angkatnya macam ni saja. Sini saya kasih terbalik, sentak sini supaya nampaklah. Nah, macam ni. Oke, kasih buka dia punya plastik. Oke, buka plastik dia. Nah, macam ni lah dia punya rupa kalau sudah dalam, kasih keluar dia di ice box. Nah, cheese cut nama dia. Nah, macam ni. Cantik nama. Ini boleh buat apa tuh, kasih jadi cake juga lah, sebab kalau macam PKP sekarang tidak boleh keluar kan, kita boleh buat macam ni saja, buat cake untuk anak kah, untuk suami kah. Kita buat macam ni saja. Saya tuh hari buat macam ni lah, cake untuk di orang tua anak-anak sudah gembira. Cake macam mana pun yang penting ada lilin, bentuk cake dorang sudah gembira, sudah orang sudah cakap wow, udah bilang macam ni lah cheese cut dia. Oke, saya akan potong nanti ya. Oke, saya potong dia. Oke. Ini dia masih keras dalam ice box. Kalau dia sudah lembut, sudah macam sejuk, dia sudah makin berkurangan. Dia punya cheese tu kan, dia meleleh tu, dia meleleh di tepi-tepi sana.
Masih ada rasa cheese, biskuit, western. Kita punya biskuit yang sudah lembut. Sangat sedap lah.